Bos, hasilnya bos. Hasilnya lumayan. Ya, yeah, sing durung subscribe ge. Silakan subscribe. Sing durung nonton ge, silakan nonton. Apa kemud? Gompel. Gompel. Ngana gompel ya, bos. Gompel payu ya, mud. Kepiting gue gompel gue urang ya, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa mani bosku karo Pajar Juber. Pagi ini bosku kita lagi ada di lokasi tambak, lagi mau melihat Mang Dasmud bosku. Lagi mau melihat Mang Dasmud yang lagi mau mengangkat bubu naga bos. Mang Dasmud pasang bubu naganya tuh kemarin sore bos. Ini pagi ini baru mau diangkat. Nanti kita lihat, mudah-mudahan pasang bubu naganya ada hasilnya bos. Kita lihat aja bos ya. Turun ning sungai ke ngangkat alat perangkap bubu naga, mudah-mudahan bisa memperoleh hasil bos. Bubunya ditenggelamkan bos, dibenamkan. Lagi guyur. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Juber. Awalnya anak patok ya. Bubunya nggak kelihatan bos, soalnya bubunya dasar, nempel di tanah, di permukaan tanah. Ini kondisinya lagi air laut pasang bos. Jadi arusnya santer. Lihat sendiri bos ya. Air lautnya lagi rob. Lagi pasang. Patoknya banyak bosku. Kalau patoknya nggak banyak, nanti takutnya bubu naganya kebalik saat ada air rob, air pasang atau air surut. Jadi dipatokin, eh, bong kayak nesepos, kayak menyawak lah, merusuk buah. Ya, termasuknya emang dasu dia bekerja keras bosku. Malamnya pasang alat perangkap anso, sorenya pasang perangkap bubu naga di sungai. Nah ini pagi harinya bubu naganya mau diangkat. Udangnya banyak bos, udangnya banyak tuh, udangnya banyak bos.
Daunnya besar-besar. Bener orang ini. Oh, kepitingnya banyak, bos. Tuh, udangnya banyak, bos. Pinteran nih. Ya. Pakai ayam lulu, gitu. Rongatus, saban hari bos. Sampingannya kayak pasang bunga gak 200.000, 200.000 katanya kayak. Bayar ber. Oh bos. Hasilnya gue. Urangnya besar-besar bos. Ada kepitingnya, kepitingnya banyak bosku, kepitingnya banyak. Berarti ini kan nih bapak pasangan bud? Ariana sih kita kenal bapak, potensi masak. Selawas deh. Ini kan nih bapak. Udang besar besar bos, udang pecinya. Pecinya besar. Kepitingnya anak bosku. Kepitingnya tuh, kepitingnya ntar maaf, kepitingnya kurang tuh bos, hasilnya bos, hasilnya lumayan. Gue apa maning mood? Hijau. Kepiting hijau, kepiting bambu ya. Kilo 30. Kepiting bambu 1 kilo 20 yang kecil-kecil. Nah itu kepiting bako. Piting bakau gue makan udang tuh mangane urang ya mod lo urang di pangan gue. Oh lagi diikat maning bos. Oke pasang bubu naga pirang inci 3 biji. Watu ger piting watu payu payu piting batu laku bosku. Ya pasang lokasinya gunakannya lokasi jalur kali kia pak. Satu lagi. Oh, berarti di kali yang sebelah sana lagi, di sungai yang sebelah sana lagi. Ya kali kia pira ke sini gunak kak. Oh di kali sungai tadi bosku. Apa kue? Mimi. Gue larang kok mut. Enggak laku di sini, dilempar. Di sini enggak laku. Itu mimi oh, mahal bos. Cuma di sini enggak laku mimi jadi dibuangin. Udangnya besar-besar. Udangnya besar-besar. Ikan ada, ikan masuk. Udang masuk. Kayak udah tambak sih, kurangnya besar-besar bos.
sudah selesai mengambilin hasil atau mengambilin udang kepiting di bubu yang pertama bos. Di udangnya dapat kisaran 1 kilo atau boleh? 1 kilo udang sama kepiting, tuh kepitingnya sama kepiting. Satu buku naga dapatnya hari ini rezekinya segini bos. Satu buku naga tuh sama kepiting. Kepitingnya lembut pun ya. Biasanya kepiting yang gede mancing lembut.